So guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi bersama saya di Kapten Yogi di GTV Channel. Tentunya guys ya. So di video kali ini kita bakalan bahas kartu spesial guys ya, highlight, dimana di sini rumor, belum resmi guys ya. Jadi kita bahas rumor dulu. Nah, seperti yang bisa teman ketahui, Neymar, Messi, Bruno, Kubo, dan juga Arnold kan itu adalah ambasadornya eFootball 2023 Mobile gitu guys ya. Dimana ambasador utamanya itu adalah seorang Neymar dan Messi. Dan Messi seperti yang bisa teman ketahui itu sudah pernah keluar kartu Messi New Journey-nya karena dia sudah pindah dari Eropa ke MLS guys ya, di Liga GTA, Liga Amerika gitu guys ya. Dan Konami mengeluarkan kartu spesialnya gratis meskipun statistiknya biasa aja guys ya, ataupun samalah dengan standar, dimana di situ kan ada highlight Messi dengan hadiah lainnya adalah 80.000 GP dan 20.000 XP trainer. Kemudian di situ untuk eventnya selesai di hari Kamis depan guys ya, karena di sini tertulis 5 hari lagi untuk eventnya. Kamis depan itu tanggal berapa gitu guys ya? Ya, untuk Kamis depan itu kemungkinan tanggal 24 Agustus guys ya. Jadi itu event Messi Journey ini berakhirnya hari Kamis tanggal 24-an gitu guys ya. Dan yap, di sini seperti yang bisa mengetahui untuk Neymar juga sudah tidak di Eropa lagi. Dia sudah pindah ke Al Hilal dan sudah here we go juga gitu guys ya. Dan kalau misalnya Konami tidak mengeluarkan kartu Neymar New Journey itu kurang adil gitu guys ya. Nah, mungkin di sini alasannya untuk Al Hilal tidak ada lisensinya dengan Konami guys ya untuk Liga Arab. Namun seperti bisa teman ketahui untuk Al Hilal itu ada di klub UCL guys ya, atau ACL, Asian Champion League-nya, dengan beberapa klub Arab lainnya. Karena di situ kan ada versi dari Liga Champion-nya untuk Konami, karena Konami berlisensi juga dengan Asian Champion League guys ya, atau Liga Champion Asia. Jadi di situ ada Al Hilal. Jadi seharusnya Kamis ini Konami adil gitu guys ya, meskipun ini belum resmi. Yap, di situ seharusnya Neymar New Journey juga dikeluarkan oleh Konami dengan special login-nya 80.000 GP dan juga 20.000 XP trainer dengan kartunya second striker guys ya, seperti ini. Yap, itu sih harapan kita guys ya kalau Konami itu adil guys. Jadi itu dia guys ya yang kita harapkan Kamis ini, semoga kartu Neymar New Journey juga dikeluarkan oleh Konami Kamis ini guys ya. Kalau Konami adil sih, karena keduanya sama-sama ambasadornya Konami juga gitu guys ya. Jadi itu dia untuk sedikit desain dari Neymar New Journey. Mudah-mudahan keluar guys ya. Itu dia video kita yang cukup singkat untuk hari ini. Dan see you di next video guys.